setelah kurang lebih 15 menit ya, kita istirahat di Malangbong pos kontrol. Kita kembali diberangkatkan nih. Nah, ini di depan ada jatah Bekasi Tasik nih. Ekonomi ya. Nih ada GR nih. R185. Ekonomi. Itu pengalihan ekonomi jangan kau lah.
kenangannya. Jam 11.30, setengah 12 ya bos.
jam 12 lewat 13 menit ya di pos kontrol Cileunyi. Kita cek ke penumpang dulu. Di depan ada Garut, Lebak Bulus, Ciputat ya. Saloyo Prima. Thank you.
kita di kilometer 72 ya. Kita ngeres dulu nih jam 13.50 ya. Di sini isi solar dulu untuk armadanya dan kita jajan gorengan dulu. Wes. Nah, ini ada Saluyu Prima nih, Lebak Bulus Garut. Terus ada Bandung Tanjung Priuk ya. Bisnis AC. Wih, ini legenda nih Saluyu Prima. Hidup kembali ya setelah diambil alih sama Prima Jasa nih. Dan ini mobil kita. Kita nggak lama ya di sini. Langsung berangkat kembali. Thank you.
Oke bos, jam 3 ya, kurang 3 menit nih. Hitung aja jam 3 pas, kita udah sampai di Pool Prima Jasa Cililitan ya. Dan tadi berangkat jam 9 lewat 11 menit dari Pool Tasik. Jadi kurang lebih perjalanan dari Tasik ke Cililitan menggunakan Prima Jasa Bisnis AC Seat 22 ini kurang lebih memakan waktu 6 jam ya. Dan itu pun udah beberapa kali berhenti tadi, istirahat dan juga berhenti menaikkan naik turunkan penumpang ya. Ya bisa dihitung cepat ya untuk Prima Jasa ini. Mantap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video trip kali ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nantikan trip-trip selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.